Oke, aku pengen ngingetin buat kalian semua yang pengen top up games legal, aman, dan terpercaya hanya di AdSense Gaming Shop. Di sini udah banyak banget pilihan gamesnya. Dan tentu saja ada FIFA Mobile. Buat kalian yang pengen top up FIFA Mobile, langsung aja klik logo FIFA Soccer ini. Terus kalian tinggal ikutin langkah-langkah yang udah ditaruh di sini. Kalian pilih metode login. Misalnya kita pakai email. Terus kalian pilih nominal top up, misalnya di sini 12.000 FIFA point. Terus kalian langsung masuk ke pilih metode pembayaran. Habis itu kalian masukin nomor WhatsApp. Langsung kalian check out, langsung dibeli sekarang. Selain lewat website, kalian juga langsung bisa cek sosial medianya AdSense Gaming Shop, ada Instagram. Di sini kalian ini terupdate banget dari harganya sampai dari promo-promonya. Terus ada TikToknya, jangan lupa di follow juga TikTok Sunsky Gaming Shop. Bisa juga lewat Shopee at Sunsky Gaming Shop. Nah, di sini banyak banget, ada FIFA Mobile tentu saja. Kalian juga bisa order sekarang itu melalui WhatsAppnya yang udah gua taruh linknya di deskripsi. Langsung aja, tunggu apa lagi? Top up di Sunsky Gaming Shop, your gaming solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal bahas baru, yaitu si Tropical Tour nih ya. Tropical Tour ini 14 hari nih ya. Di sini Tropical Tour itu 14 hari, terus yang harus kalian lakuin setiap harinya adalah mengklaim yang breaking wave ini, daily claim. Jangan lupa nih, fishing lure-nya nih buat mancing nih kalian harus harus ambil nih setiap hari. Jadi nggak otomatis dapat diklaim ya. Terus kalian mainin 5 skill game sama 3 skill game sama 2 match setiap harinya. Dan itu tuh kita bisa mendapatkan yang point shell ini 1000 setiap harinya untuk dipakai di Sunny. Ini kita harus pakainya di sini 1000 tuh. Dan buat kalian yang tanya-tanya hitung-hitungannya dulu kali ya. Hanya itu kita aku ambilnya dari 96 tropical pemain ini free to play, sama kalau 97 itu kita butuh sekitar 3500 gems atau FP 1400, atau kalian bisa beli yang tropical pass. Nah, kalau kalian dapetin tropical pass itu otomatis kalian bisa mendapatkan si 97 Ederson. Salahnya tuh Ederson ya guys ya. Apakah ganti? Enggak sih, kayaknya ini bakal bertahan sampai expire 14 hari. Bakal bertahan sampai nanti akhir event 2 minggu nih ya. 96-nya itu ada siapa? Ada Roberto Firmino, si Enes. Nah, kalau kalian yang dapetin Star Pass Tropical Pass itu, kita bisa mendapatkan si Ederson. Kalian pengen Ederson. Tapi kayaknya ini bakalan, kayaknya bakal cukup juga kalau kalian ambil Tropical Pass buat dapetin 96-2 kayaknya ya, harus gitu. Terus nih Tropical Passnya di sini ya, Tropical Pass. Nah, kan kalau ini itu harganya 1000 FIFA point ya guys ya. Buat ngedapetin si Sanchez sama Valverde, sama tambahan-tambahannya ada ada transfer point, ada skill boost, ada ping poinnya. Nah, yang free to play tetap 96 sama kombonya tuh 96 sama 94 nih. Jadi kalian bisa, kalau yang free to play itu bisa dapetin 6 sama 94. Misalnya aku sih kalau free to play nih ya, kan aku free to play banget ya guys ya, itu kok kayaknya mau ngambil Firmino sama Pepe sih. Ini Pepe main nih, Pepe nih kayaknya menarik nih si Pepe. Tuh long shot taker, finish shot,
Rate-nya cuma 95 doang. Ya enggak apa-apa lah. Pepe sama si Roberto Firmino jelas dong itu mah. Ya, kayaknya yang paling worth it nih menurut aku nih ya, kalau di sini ya. Karena goalkeeper terlalu banyak nih ya guys ya, ada Ederson, terus ada De Gea, Summerfield. Ya ada ada Mendy juga di sini kan. Oh, ada Mendy. Cara dapetin Mendy-nya bagaimana guys? When claiming a tropical tour player. Oh, kalau kalian dapetin ini. Ah, gak tau dah. Dapetinnya kayak gimana nih? When claiming a tropical tour player will earn. Oh, ini ada kamu. Kayaknya sih ini ada kemungkinan buat dapetin pemain nih guys ya, gak tau dah. Tau ding. Soto banget gua. Ya pokoknya mah di sini lah. Oh ini, cok. Oh ini. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Buat dapetin 89-nya di sini ya. Dapetin Mendy. Di sini guys ternyata. Oh. Ada 1 2 3 4 5 6. Ya, kalau udah dapet 1 kayaknya enggak mungkin dapet duplikat nih. Ini dapet 6. Buat ngedapetin si Mendy ya, Edward Mendy nih. Wah, harus dihitung sih ini kalau kalian pengen dapetin 6 pemain dari sini ya. Otomatis kalau kalian pengen dapetin 6 pemain si Mendy ini, kalau kalian ngincer Mendy harus ngincer yang 89-nya 6 kali nih. Tuh. Iya, 6 kali itu kalau kalian pengen dapetin si Edward Mendy atau enggak Coutinho, Correa, Renildo, Fiot dan Becker. Itu deh, guys. Play sama yang beli turis pass nih ya. Turis pass udah pastilah bisa dapetin 97 kalau kalian ngincer ya. Tapi menurut aku kalau yang paling worth it sih kayaknya antara dapetin semua 6 pemain di sini nih ya. Tropical tour player yang Mendy, Coutinho, Correa atau enggak kalian ngambil yang free to play Firmino sama Pepe sih. Yang paling worth it sih itu sih menurut aku ya. Sisanya kurang untuk diambil nih ya. Pasti mah Roberto Firmino sih jelas. Oh, udah deh guys, itu tadi hitung-hitungannya play itu dapetin 96 sama 94. Jangan lupa ini kita ambil, kan kita tuh sehari dapat 1000 poin ya guys ya. Otomatis kita 14 hari mendapatkan 14.000 shell point. Nah, sisanya dari Tropical Pass yang free to play itu dapetin 2000 ya. Ini dapetin 2000 nih. Yang Tropical tuh kalau free to play dapetin 2000 poin, 500.000. Ya benar tuh, 500.000 dapetin 2000 L poin. Jadi 14.000 tambah 2000 16.000, 500.000 lagi 500 lagi tuh dari sini ya. Nah, kalian bisa mendapatkan sell point dari sini. Berapa nih gacha? 45 kali gacha kalian bisa dapetin 16.500 nih. Sesuai hitungan ini aja nih. Sell point-nya kita, oh kan bener 16.500 total point yang akan kita dapatkan secara free to play. Oke. Nah, kalau aku nih ya, kalau aku sih kayaknya mendingan di sini. Karena di sini tuh bisa ngebalikin lagi si fishing rule-nya. Fishing rule-nya ini. Pancingannya lagi nih. Kalau di sini si rule-nya itu lure-nya itu dia kemungkinan bakal hilang. Kalau di sini kemungkinan besar bakal balik lagi nih. Coba kita lihat lah. Kalau aku sih mendingan ngincer milestones-nya ya. Shallow water. Shallow water. Wah, ternyata tidak, cik. Nah, kita ya itulah balik lagi deh kayaknya. Mungkinan besar balik lagi ya kalau sampai. Tuh kan balik lagi kan. Gini kan. Singrul anjir. Dur. Untung yang dapetin nafas. Apakah ada yang mendapatkan nafas di sini? Iya. Udang-udang kerang ajaib. Ya pokoknya itu yang harus kalian lakukan tiap hari, skill games, climb fishing rule, lures-nya. Udah sih itu. Free to play udah tadi 96 sama 94. Gitu deh guys.
Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Tuh kan langsung beres tuh milestones-nya kalau dari sini. Apa juga sih? Tuh lagi cok, nggak dapet cok. Pokoknya aku mah di kiri aja biar milestones-nya dapet. Kalau hoki terus nih ya, kalau kalian balikin terus telurnya, kan bisa dapetin Fabinho, guys. Aku aja udah berapa kali nih. Oh, 6 kali tuh. Lumayan lah, lumayan. Tuh, kalian bisa balikin lagi kalau 4 udang tadi ya. Ini tuh, kalian bisa dapetin Fabinho. Tapi Fabinho tuh mahal banget. 320 kali. Tuh, mancing biar dapetin si Fabinho ya. Oke, itulah tadi penjelasan sedikit tentang 9 menit ini ya. Tentang apa tadi, tropical tour. Pokoknya sesuaikan sama incaran kalian, jangan sampai salah langkah. Dan untuk info selanjutnya mungkin nanti aku bakal infoin kalau ada perubahan atau enggak, mungkin hitungan yang dapetin Mendy kali ya sama Coutinho. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.